pergi ke browser. Ketik di mesin pencarian elsis.pancabudi.ac.id. Ini adalah tampilan awal dari e-learning. Klik login. Masukkan password dan username Anda. Setelah login, pilih program studi. Lalu pilih semester. Lalu pilih nama kelas yang sesuai dengan kartu rencana studi Anda atau KRS yang sudah kita ambil di portal akademi. Setelah itu, pilih mata kuliah. Jangan lupa untuk menekan Enroll Me, teks berwarna orange. Nah, ini adalah tampilan kelas pada e-learning. Di sini, terdapat materi bahan ajar, forum diskusi, kantong tugas, dan kuis. Untuk mendownload materi bahan ajar, langsung saja kita klik, maka akan auto terdownload. Setelah itu, materi kita buka, lalu kita pahami. Untuk mengikuti forum diskusi, klik forum diskusi. Lalu di kolom discussion, kita klik judul diskusinya. Setelah itu, kita baca instruksi dari dosen. Untuk membalas, kita klik reply. Lalu isi tanggapan kita di kolom message. Setelah itu, klik post to forum. Untuk mengumpulkan tugas, klik kantong tugas, lalu klik add submission. Lalu klik panah biru untuk upload tugas. Setelah itu klik save change. Berikutnya kita akan mengerjakan soal esai. Klik quiz esai. Klik attempt quiz now. Lalu kita jawab di kolom. Setelah itu kita klik finish and attempt. Setelah itu kita klik submit and all finish. Klik lagi submit and all finish. Berikutnya kita akan mengerjakan soal pilihan berganda. Caranya sama. Klik item quiz now. Lalu kita jawab di kolom. Setelah itu, kita klik finish and attempt. Setelah itu, klik submit and all finish. Klik lagi submit and all finish. Terima kasih.